nongol-nongol. Tuh kan, lagi-lagi kamu dapat. Yang ini kayaknya gede ya, Jong. Wah, berat amat. Aduh. Iya, dapat. Kan bener kataku, gede kan? Lihat embermu, udah penuh begitu. Sampai nggak muat. Kalau emberku boro-boro, nggak ada satu ekor pun. Kunir, gimana sih caranya biar dapat ikan banyak seperti kamu begitu? Caranya gimana? Ya sama saja kan seperti kamu juga. Pertama memasang umpan, lalu melempar kail. Dan kemudian kita duduk dengan tenang. Sama kan caranya? Merico juga begitu. Iya, aku tahu. Tapi iya kan? Kenapa Kak Kunir selalu dapat? Sedangkan aku tidak. Sebentar, kailku kena lagi. Kan dapat lagi? Oh, kena. Wah, embernya udah gak muat lagi nih. Udahan yuk, Jo, kita pulang. Sudah sore nih. Tapi aku belum dapat ikan sama sekali. Masa harus pulang? Malu. Iya nih, heran. Memangnya kamu pakai umpan apa sih? Kok gak dapat-dapat? Coba sini lihat. Apa nih tuh? Permen. Oh, pantes aja ikannya gak mau dikasih umpan permen sih. Merico, sini ya. Dengerin, Kunir jelasin. Kasih makan ikan itu bisa dengan cacing tanah, gitu ya. Roti. Dan para pengail ikan tawar jenis trout menggunakan lalat sebagai umpan. Oh. Ada pula jenis-jenis ikan yang dapat dikail dengan umpan ikan-ikan kecil. Ada juga jenis-jenis ikan yang suka macam-macam bahan-bahan makanan nabati dan tidak menyukai jasad bernyawa. Tetapi pada umumnya ikan termasuk binatang buas yang menerkam setiap makhluk dalam air. Dan ikan suka makan binatang-binatang berkulit kerang. Suku ikan beraneka jenis. Namun, ada ciri-ciri umum bagi seluruh jenis ikan. Tubuhnya pipi panjang. Karena bentuk serupa ini paling sesuai untuk bergerak di dalam air. Umumnya ekor ikan digunakan sebagai alat penggerak. Sedangkan sirip dan ekor digunakan sebagai alat untuk mengatur arah gerakannya. Sedangkan ikan bernapas melalui insang. Dan dari moncongnya, air dialirkan melalui insang untuk diambil zat asamnya. Nah, begitu Jo. Mengerti kan sekarang? Yo, sekarang kita pulang. Tuh, lihat hari sudah gelap. Ayo cepat, Jo. Ogah, pokoknya sebelum dapat ikan, Merico nggak mau pulang. Biar aja, biar hari gelap sekalipun. Ya sudah, kalau begitu aku pulang duluan saja deh. Mana ikannya? Aduh, dia sudah diganti umpannya. Kok ya masih gak dapat-dapat juga ya? Hari makin gelap lagi. Kalau tidak dia kan seperti itu, dia tidak mau pulang.